Sebuah toko pakaian di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dilempar bondet oleh orang tak dikenal. Akibat peristiwa ini, pintu toko mengalami kerusakan. Tidak hanya itu, warga ketakutan ada teror ini. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan. Ketenangan warga Jalan Ikan Paus Kelurahan Manyayan Kota Probolinggo terganggu setelah sebuah toko pakaian dilempar bondet oleh orang tak dikenal. Dalam rekaman CCTV milik salah satu warga, terlihat pengendara motor yang terakhir melintas melempar bondet ke arah toko. Akibat kejadian tersebut, toko milik Sugeng Haryono usia 41 tahun, warga Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo rusak pada pintu rolling door. Anggota Polsek dan tim Inafis Satreskrim Polres Probolinggo Kota yang datang langsung memasang garis polisi dan mengumpulkan serpian ledakan. Saat dilempar bondet, toko dalam kondisi tutup. Pemilik toko juga tidak merasa memiliki musuh sampai teror bondet terjadi. Sementara itu, polisi tidak mau berspekulasi peristiwa tersebut. Kepolisian masih mengumpulkan bukti serpihan, apakah petasan atau ada unsur bahan lain. Kami tadi dengan anggota ini direksi kami melaksanakan kegiatan olah TKP. Awalnya mendengar informasi bahwa ada terjadi bunyi ledakan di salah satu toko baju. Untuk sementara apa, Das? Sementara rekan-rekan sekalian, kami sudah olah TKP dan juga kami sampaikan ke satuan atas, ke Polres, dari Pak Kasat Reskrim juga hadir, kemudian olah TKP. Nah, sementara masih belum bisa kami sampaikan motif apa, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, jadi hanya kerusakan pada rolling, tokonya rolling door. Demikian kira-kira. Masih dalam penyelidikan kan ya, berarti ya? Betul, jadi kejadian ini masih kami didik, kami dalami, dan mudah-mudahan bisa terungkap permasalahan ini, motif apa. Toko dalam keadaan tutup, betul. Toko dalam keadaan tutup, namun hanya ya itu tadi hanya material saja, korban material. Hingga saat ini lokasi toko di teror bondet menjadi tontonan warga sekitar. Warga takut teror tersebut akan terulang lagi. Farid Fahlevi, CTV.